Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilus salihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-45. Kita akan melanjutkan kajian kita meninjau berbagai macam hikmah dari dalam Al-Quran atau dalam sejarah Islam dengan menggunakan fakta-fakta, bukti-bukti kesejarahan, dan kemudian kita cross-check-kan dengan sumber otoritatif dari dalam Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita akan memiliki tema melanjutkan kajian kita yang lalu tentang hadis. Di episode yang lalu kita sudah melakukan kajiannya tentang proses penulisan, ya, sejarah penulisan hadis. Di mana kita di episode yang sebelumnya lagi sudah membahas tentang sejarah penulisan Al-Quran. Jadi kita sedang melakukan napak tilas bagaimana kitab-kitab sumber hukum di dalam Islam ini dalam runtut sejarahnya, dan kemudian bukti-bukti apa yang kita bisa gali dari dalamnya, dan hari ini kita akan memperbandingkan keduanya, Al-Hadis versus Al-Quran. Seorang kawan kemudian bertanya, loh kok Pak Agus kemudian mempertentangkan antara Al-Hadis dengan Al-Quran? Saya bilang ini bukan mempertentangkan, tetapi sedang melakukan kajian memperbandingkan secara diametral. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil sikap yang tepat di dalam mengambil hujah, argumentasi di dalam beragama ini. Karena di dalam Islam kita mengenal ada hierarki sumber hukum itu. Yang kita sudah membahas di episode-episode yang lalu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Ijtihad. Itulah sumber-sumber hukum yang dipakai di dalam Islam. Yang jadi masalah adalah ada di antara kita yang tidak proporsional di dalam menempatkan sumber hukum itu. Seharusnya adalah Al-Quran nomor satu, kita rujuk isinya. Ya, informasi firman Allah dari dalam Al-Quran, setelah itu barulah diambilkan hadis jika hadis itu ada penjelasannya terkait dengan Al-Quran itu. Dan kalau kemudian tidak atau tidak ditemukan di hadis itu, bisa melakukan ijtihad. Kita sudah membahas tentang itu. Hari ini kita akan melakukan kajian perbandingan antara Al-Hadis dengan Al-Quran untuk mendapatkan kesimpulan, ya, supaya kita bisa menyikapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan rujukan yang pertama, yang primer yaitu Al-Quran, dan rujukan yang sekunder yaitu Al-Hadis. Perbandingan yang pertama adalah terkait dengan proses penulisannya, sejarah penulisan antara Al-Hadis dengan Al-Quran yang kita sudah memulainya di episode yang lalu. Hari ini saya ingin menambahkan, ya, tambahan data terkait dengan bukti-bukti otentik terkait dengan kapan sejarah penulisan hadis itu dimulai dan kapan Al-Quran dimulai. Kita sudah mendapatkan dalam episode-episode yang lalu bukti sejarahnya dalam bentuk manuskrip. Untuk Al-Quran sudah ditemukan manuskrip yang paling tua yang berasal dari zamannya Rasulullah. Yaitu yang kita sudah membahasnya, manuskrip Birmingham. Bisa dilihat ada di Universitas Birmingham di Inggris. Di sebuah perpustakaan di sana kita bisa menyaksikan artefaknya atau manuskripnya. Tetapi terkait dengan hadis, ternyata kita tidak menemukan artefaknya dari zaman Rasulullah. Bahkan dari zamannya Khulafaur Rasyidin, itu tidak diketemukan manuskripnya. Artefaknya, manuskripnya baru ditemukan dari era 179 Hijriah. Jadi 150 tahun lebih dari wafatnya Rasulullah.
Kenapa begitu? Kita sudah membahas juga, menyinggung di episode yang lalu, bahwa di zamannya Rasulullah, hadis itu dilarang untuk dituliskan. Kenapa? Karena takut atau ditakutkan akan merancukan penulisan Al-Quran yang waktu itu sedang diturunkan, dikodifikasi. Rasulullah memerintahkan kepada juru tulisnya untuk menuliskan wahyu itu di dalam berbagai media tulis. Maka Rasulullah melarang, jangan tuliskan dariku selain Al-Quran. Kalau ada yang sudah menulis, maka hapuskan. Begitu Rasulullah melarang para sahabat untuk menuliskan hadis. Dan itu dilanjutkan kebijakan itu di zamannya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya melarang itu untuk menjaga kemurnian Al-Quran Al-Karim. Nah, bukti sejarah, catatan rekaman sejarah larangan Nabi untuk menulis itu diabadikan oleh Imam Muslim di dalam hadis sahihnya nomor 5326. Haddatsana Haddabu bin Khalid Al-Azdi, haddatsana Hammamu an Zaid bin Aslam, an Atha' bin Yasar, an Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu wa hadithu anni wa la haraja wa man kadzaba alayya qala hammam ahsibuhu qala muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minnar. Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah dihapuskan. Dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barang siapa berdusta atas namaku," Hammam berkata, "aku kira dia," Zaid berkata, "dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dari neraka." Hadis riwayat Muslim nomor 5326. Jadi dengan sangat jelas hadis sahih ini menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah melarang penulisan hadis selain menuliskan Al-Quran karena ditakutkan akan merancukan itu. Karena itu data sejarahnya memang tidak ketemu. Barulah di abad atau di zamannya sesudah Khulafaur Rasyidin, yaitu di zamannya Bani Umayyah, lahir para imam mazhab itu. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah yang pertama dan yang kedua adalah Imam Malik. Nah, Imam Malik inilah yang memiliki karya tulis yang judulnya Al-Muwatta, cerita tentang atau pelajaran tentang ilmu fikih yang banyak mengutip hadis secara tertulis, dan ini tertinggal jejak sejarahnya sampai sekarang. Kita bisa melihatnya itu di museum di Austria, di Vienna. Di sana didapatilah fragmen dari manuskrip kitab Al-Muwatta itu. Ini menjadi bukti sejarah bahwa sesungguhnya hadis itu memang awalnya diceritakan secara lisan dan kemudian baru dituliskan pada abad kedua Hijriah itu, yaitu sekitar 179 Hijriah. Berbeda dengan Al-Quran yang oleh Allah justru diberikan jaminan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu dan Allah lah yang memelihara, atau kamilah yang memelihara, ya, istilah yang digunakan adalah kami yang memelihara. Itu difirmankan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dengan sangat tegas Al-Qur'an menjamin Al-Qur'an itu sendiri terpelihara. Satu, dan yang kedua, kita mendapatinya bukti sejarah berupa manuskrip yang berasal dari zamannya Rasulullah. Dan yang ketiga, kita
banyak yang bisa menghafalkan Quran itu. Dan yang menarik, ternyata kitab yang kita terima sekarang yang disebut sebagai Mushaf Utsmani itu sama dengan kitab yang turun di zamannya Rasulullah yang artefaknya diketemukan itu, atau manuskripnya ditemukan yang disebut sebagai manuskrip Birmingham itu. Berbeda dengan hadis yang catatan sejarahnya ternyata baru diketemukan manuskripnya itu di era 179 Hijriah. Jadi jauh, lebih dari 150 tahun sejak wafatnya Rasulullah itu baru ditemukan ada catatan hadisnya. Kenapa? Dikarenakan di zaman Rasul dilarang. Dilanjutkan di zamannya Khulafaur Rasyidin juga dilarang supaya tidak merancukan Al-Quran. Nah, barulah di zamannya Imam Mazhab yang kedua, yaitu Imam Malik, ya, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang tidak punya karya tulis, tetapi baru nanti kemudian dituliskan oleh murid-muridnya. Dan yang kedua adalah Imam Malik bin Anas yang punya karya tulis, di dalamnya memuat sekian banyak hadis. Tetapi sesungguhnya bukan kitab hadis, melainkan kitab fikih. Nah, buku itu ya, kitab Al-Muwatta judulnya, itu ditemukan fragmennya. Dan diabadikan atau disimpan di museum di Wina, di Austria. Jadi bagi yang berkesempatan di sana, atau Anda bisa melihat ya di internet, di sana disimpanlah potongan atau fragmen dari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi catatan-catatan hadis itu. Sebelum itu tidak diketemukan ada fragmen dari tulisan-tulisan hadis itu. Ini menunjukkan perbedaan posisi, ya, kekokohan dan keotentikan dari dua sumber hukum ini. Sumber hukum yang pertama, Al-Quran dijamin sendiri oleh Allah, kemudian ada data sejarahnya, fragmennya, manuskripnya bisa diketemukan dan diukur dengan penanggalan karbon memang berasal dari zamannya Rasulullah. Dan kemudian yang menarik, isinya sama persis dengan apa yang kita terima sekarang dalam Mushaf Utsmani itu. Sedangkan hadis itu memiliki banyak variannya. Ya, di dalam ilmu hadis kita mengenal ada yang disebut sebagai kutubus sittah. Ada 6 kitab hadis yang memiliki grade kesahihan yang secara bertingkat. Kutubus sittah adalah 6 kitab rujukan yang dianggap paling baik dikarenakan sudah melakukan proses dan metodologi penyeleksian terhadap hadis-hadis. Karena hadis itu jumlahnya sangat banyak, jutaan jumlahnya, dan mulai dari yang hadis palsu, hadis lemah, hadis hasan, dan seterusnya, yang itu kemudian diseleksi. Salah satunya adalah yang terkenal oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang karyanya dianggap memiliki grade kesahihan paling tinggi. Nah, Kutubus Sittah itu terdiri dari 6 kitab, ya, berikut ini. Yang ditulis oleh para ulama-nya pada tahun mereka hidup dan berkarya dan kemudian berisi sekian banyak hadis-hadis di dalamnya. Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Isinya sekitar 7.563 hadis yang ditulis secara sistematis dan metodologis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang hidup pada tahun 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua adalah Sahih Muslim. Isinya sekitar 5.362 hadis. Juga disusun secara sistematis dan metodologis. Ditulis oleh Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi yang hidup pada tahun 204 sampai 261 Hijriah. Yang ketiga, Sunan Nasa'i, berisi sekitar 5.270 hadis, ditulis oleh Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali yang hidup pada tahun 209 sampai 279 Hijriah. Yang keempat adalah kitab Sunan Abu Dawud, berisi sekitar 4.590 hadis, ditulis oleh Abu Dawud Sulaiman Al-Ash'ath Al-Sajastani
Beliau hidup pada tahun 202 sampai 275 Hijriah. Yang kelima adalah kitab Sunan At-Tirmidzi, berisi sekitar 3956 hadis, ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, hidup pada tahun 215 sampai 306 Hijriah. Dan yang keenam adalah kitab Sunan Ibnu Majah, berisi 4332 hadis, ditulis oleh Abu Abdillah bin Yazid Al-Qozwaini, yang hidup pada tahun 209 sampai 273 Hijriah. Kalau kita lihat dari zamannya, dari tahunnya, maka kita bisa membuat rata-rata para ahli hadis itu hidup di tahun lebih dari 200 Hijriah. 200 tahun sesudah Rasulullah. Di zaman itulah sesungguhnya hadis-hadis itu baru dibukukan secara sistematis dan secara metodologis. Dilakukan seleksinya. Ini yang sahih, ini yang kurang sahih, yang hasan, ini yang lebih rendah lagi, yang do'if, bahkan ini yang palsu, dan seterusnya. Imam Bukhari saja dikabarkan menyeleksi hadis itu sebanyak kira-kira 750 sampai 1 juta hadis. Dan kemudian yang ditulis di dalam bukunya yang disahihkan oleh Imam Bukhari cuma sekitar 7.000-an hadis. Ini menunjukkan bahwa hadis itu memang untuk diseleksi. Hadis itu untuk dipilih, bukan untuk diikuti begitu saja. Lebih banyak hadis itu yang menceritakan hal-hal yang tidak sahih kalau menurut Bukhari. Karena ternyata dari 1 juta hadis hanya sekitar 7.000-an hadis. Hadis itu untuk dipilih, disesuaikan dengan petunjuk dari dalam Al-Quran. Makanya dia ditempatkan sebagai sumber hukum yang sekunder. Bukan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu melakukan seleksi juga. Dan menariknya, yang diseleksi oleh Imam Muslim ini bukan yang dilakukan, diseleksi atau diriwayatkan melalui Imam Bukhari. Anda tidak akan menemukan hadis Imam Muslim yang di dalamnya sanadnya, rawinya itu menunjuk kepada diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itu enggak ada. Jadi memang Imam Muslim juga memilih hadis-hadis yang menurut versinya disahihkan. Dua kitab sahih inilah yang dijadikan rujukan tertinggi oleh umat Islam yang ternyata berbeda versinya. Masih ditambah lagi empat ya yang ada dalam kitab Kutubus Sittah itu. Yaitu dari Imam Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Abu Dawud. Nah sahabat sekalian, masih ada yang menambahkan lagi tiga kitab lain lagi. Sehingga enam ditambah tiga menjadi Kutubus Tis'ah, ya, kitab yang sembilan. Dengan memasukkan karya dari Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kemudian ditambahkan lagi dari karyanya Imam bin Hambal, yaitu Musnad Ahmad bin Hambal, dan kemudian Musnad Ad-Darimi, menjadi sembilan. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah hadis itu jutaan jumlahnya dan kemudian memang harus diseleksi. Dan setiap ulama itu memiliki seleksi yang berbeda-beda. Termasuk yang paling sahih pun antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu meriwayatkan hadis yang berbeda. Nah berikutnya, marilah kita mencoba mengenal istilah-istilah di dalam ilmu hadis, ya, mustalah hadis, peristilahan di dalam ilmu hadis, karena kita nanti akan masuk semakin dalam terkait dengan pembelajaran hadis ini. Ada beberapa istilah yang seringkali muncul di dalam pembelajaran ilmu hadis. Saya akan menyampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah istilah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah berita. Berita apa? Berita dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Diucapkan, diteladankan, ditegaskan, atau dilihat oleh sahabatnya. Dan kemudian diberitakan dari generasi ke generasi. Hadis adalah berita. Ya, satu. Yang kedua, istilah sunnah. Apa itu sunnah? Karena ini banyak yang merancukan antara sunnah dengan hadis. Sunnah itu bukan berita, sunnah itu adalah keteladanan Nabi.
perilaku Nabi, kebiasaan Nabi, ucapan beliau, dan seterusnya di zaman beliau masih hidup, itu namanya sunnah. Nah, sunnah inilah yang diberitakan melalui hadis. Jadi Anda bisa melihat bedanya, sunnah adalah di zaman Rasul, begitu Rasulullah wafat, sunnah berhenti. Kemudian diberitakan melalui hadis yang ditelusuri oleh para ulama hadis. Ini istilah yang kedua. Istilah yang ketiga, rawi atau perawi. Apa itu rawi? Rawi adalah orang yang meriwayatkan, menceritakan, memberitakan sunnah Rasul itu melalui hadis itu. Orang yang terlibat memberitakan disebut sebagai rawi. Yang keempat, yang disebut sebagai sanad atau isnad. Isnad adalah mata rantainya, ya, bersambung dari A ke B ke C ke D dan seterusnya, ujungnya Rasulullah, dan ujung yang satunya adalah sampai ke tangan kita melalui periwayatnya, katakanlah Imam Muslim atau Imam Bukhari atau Nasa'i, Daruqutni dan seterusnya. Sanad atau isnad adalah mata rantainya. Hadis yang baik, ya, yang sanadnya tidak terputus sampai kepada Rasulullah, ya. Empat, sanad. Yang kelima adalah matan. Apa itu matan? Matan adalah isi kandungan dari hadis itu. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tetapi apakah isinya tersampaikan dengan benar, dengan baik? Belum tentu. Jadi belum tentu hadis yang sahih secara sanad, ya, nyambung tidak terputus sampai ke zaman Rasul, itu isinya benar. Bisa saja Rasulullah menyampaikan A, ternyata setelah diriwayatkan, dihadiskan, diberitakan, ternyata bisa mengalami distorsi. Nah, istilah matan yang kelima adalah terkait dengan kandungan isinya. Yang keenam adalah terkait dengan tingkatan hadis yang disebut sebagai maudhu', palsu, hadis yang palsu, yang tidak berasal dari Rasulullah tetapi dikatakan berasal dari Rasulullah. Yang ketujuh, hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Diteliti sanadnya, kemudian ditemukanlah rawinya itu ada yang misalnya hafalannya kurang bagus, dia suka berbohong, atau pokoknya kurang terpercaya, maka hadisnya adalah dhaif. Yang kedelapan, hasan adalah level hadis yang lebih baik dari yang dhaif, dari yang lemah, cukup baik tetapi belum sahih. Kenapa? Karena misalnya rawinya itu ada yang hafalannya tidak kuat. Diduga misalnya usianya sudah 70-an, 80 tahun, sering lupa-lupa. Nah, dia meriwayatkan hadis, maka itu bisa masuk dalam kategori hadis yang hasan. Yang kesembilan, istilah sahih. Sahih adalah yang terbaik dari level itu, yang diriwayatkan oleh misalnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kenapa disahihkan? Karena beliau berdua melakukan metodologi penseleksian, ya, kriteria seleksi yang sangat ketat. Maka diberikan jaminan oleh beliau, ya, bukan oleh Allah atau bukan oleh Rasul, karena Rasulullah sudah meninggal. Yang memberikan jaminan adalah para ulama hadis, bahwa kalau itu berasal dari sahih Muslim dan sahih Bukhari, maka itu adalah terpercaya. Kemudian adalah mutafakun alaih. Apa itu mutafakun alaih? Adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kan beliau menulis kitab sahih yang berbeda. Kalau terdapat di Bukhari dan terdapat di Muslim, maka itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi kesahihannya, karena disahihkan oleh dua orang itu. Mutafakun alaih. Yang berikutnya adalah hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Adalah hadis berita yang diberitakan lewat satu jalur periwayatan saja. Misalnya oleh Imam Bukhari saja, tapi tidak ditemukan di Imam Muslim, di Daruqutni, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya, Abu Dawud, dan seterusnya tidak ditemukan. Itu hadis ahad. Hanya diriwayatkan melalui satu jalur. Nah, selain itu ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalur. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, di Kutubus Sittah itu diriwayatkan,
Nah, mutawatir itu adalah ketika diceritakan, diriwayatkan dari berbagai macam jalur, isinya sama. Itulah hadis yang paling kuat. Kenapa? Karena diriwayatkan dari banyak jalur dan isinya sama. Maka secara sanadnya, secara kesahihannya, ya, secara keterpercayaannya itu paling tinggi. Tetapi masih bisa memunculkan kritik terhadap matannya. Apakah isinya juga benar? Itu masih bisa diperdebatkan dan perlu pembuktian-pembuktian secara matan. Apalagi terkait dengan hadis-hadis ilmu pengetahuan yang sekarang bisa dicek secara empirik. Ya, itu harus diuji secara empirik apakah isinya, kandungannya benar meskipun secara sanadnya, periwayatannya semua disahihkan dan bahkan mutawatir. Jadi kita telah mendapatkan gambarannya, hadis itu memiliki banyak versi, diriwayatkan dalam jalur yang berbeda-beda, kitabnya berbeda-beda, tidak ada catatan di awalnya, baru muncul di abad kedua pada tahun 179 Hijriah, ya, dan kemudian memiliki tingkatan-tingkatan keterpercayaan dari hadis itu. Bertingkat-tingkat keterpercayaannya, berbeda dengan Al-Qur'an yang mutlak langsung dijamin oleh Allah, ya, baik penurunannya, pewahyuannya, penulisannya sampai kepada Allah yang memeliharanya sampai akhir zaman. Maka Al-Qur'an mengatakan bahwa hadis yang terbaik sesungguhnya ya Al-Qur'an itu sendiri. Berita yang terbaik, perkataan yang terbaik, ya Al-Qur'an itu sendiri, jaminannya jelas oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Nah, itu difirmankan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiham matsaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Dhalika hudallahi yahdi bihim man yasha. Wa man yudlilillahi famalahu min had. Allah telah menurunkan hadis atau perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Saya ingin menggarisbawahi kalimat-kalimat di bagian awal ayat itu. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabbiham matsaniya. Allah yang menurunkan hadis, perkataan yang paling baik, yang mutunya serupa dan berulang-ulang. Sahabat sekalian, dengan sangat tegas Allah mengatakan hadis yang terbaik itu ya Al-Qur'an itu, dan mutu ayatnya serupa. Tidak lagi bisa dipilih seperti hadis itu kan kita harus memilih. Bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim semuanya memilih hadis itu. Yang ini tidak baik, ini palsu, ini lemah dan seterusnya. Dipilih. Tetapi kalau Al-Quran ayat-ayatnya tidak bisa dipilih. Semuanya harus diambil. Ini adalah hadis yang ayat-ayatnya serupa kualitasnya, mutunya. Maka itulah yang saya sering sampaikan, bahwa memahami Al-Quran harus komprehensif dan holistik. Tafsir ayat bil ayat. Kenapa? Karena Allah menurunkan informasi di dalam Al-Quran itu sesungguhnya utuh. Ayat ini ada penjelasannya di ayat itu penjelasannya di ayat yang lain lagi dan seterusnya. Sebanyak mungkin kita melibatkan ayat dalam memahaminya, maka semakin bagus pemahaman kita. Jadi kita bisa melihat nih betapa perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadis itu. Itulah sebabnya Al-Quran adalah rujukan otoritatif yang mutlak sifatnya harus diambil duluan. Baru setelah itu kita bisa memilih-milih hadisnya untuk memberikan penjelasan. Atau bahkan mungkin tidak ada hadisnya. Karena seperti pernah saya sampaikan, sepertiga ayat Quran saja yang ada asbabun nuzulnya, 2/3 itu enggak ada penjelasannya.
Oke ya, sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan benang merahnya untuk menambah kefahaman kita terkait dengan sumber hukum di dalam Islam dan bagaimana cara memperlakukannya, cara menyikapinya, bahwa kita harus kembali semuanya ini didahului sumber primernya adalah Al-Quran Al-Karim. Kalau kemudian ada hadis yang berselisih dengan Al-Quran, apa yang dilakukan? Ya kita pilih Al-Qur'annya, karena hadis itu memiliki peluang untuk salah yang sangat besar yang sudah dibuktikan oleh para ulama hadis itu sendiri. Oke, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.